Okay, Mat. Ni hari sambung. Kita tengok exhaust ni. Tengok apa dia. Exhaust. Ha, tu dia. Exhaust punya lubang ni. Dia macam ada lebih juga. Ha, tu nampak. Oh. Sikit kan. Okay, jap. Ha, tu. Lebih kat belas. Ha, tu. Belas tu. Belas ni kan. Ni. Aku tengok. Ha, tu dia lebih. Ni pun ada lebih. Ha, tu. Ha, tu dia. Tu dah mengganggu perjalanan tu. Ha, sini okey. Bawah okey. Situ ha, tu Mat. Tu Mat. Ha, tu kita ni lah sekali usik sikit kan. Kita try semana mampu yang boleh. Kita cuba besarkan sikit. Sekarang dah azan, kita stay tune. Korang stay tune. Mat stay tune guys. Mat, ngam seumpah keras ni lah. Aku nak besarkan lagi kan. Dia dah keras, dah sampai dia punya tugut. Dia punya apa, maksimum kot. Belum maksimum lah ikutkan. Tapi itulah sebab ikutkan boleh lagi. Tapi sebab aku punya mata 3mm, mata kecil, mata halus. So untuk heavy-heavy ni tak mampu. So ni aku rasa pun dah okey. Dia cun kira-kira lah. So yang ni kita tadi kita nak otor tu pun dah ngam. Ha, dah tak ada dekat ring tu. Kalau tak dia ada lebih kan. So dalam ni pun dah aku dah poting, dah usik sekali alang-alang kan. So ni pun dah intake dah ngam cun. So settle. Ha, tu dia intake. So kita tinggal gerimbal lah. Rembal. So cun-cun lah. Rembal boleh pasang barang-barang dia pun semua. Ha, ni pun tinggal nak polish je lah. Polish. Itu je lah. Kalau tak polish pun tak apa. Tak ada masalah benda ni. Sebab nanti dia akan berkarbon. So yang polish tu sebab nak, orang nak licinkan benda tu. So carbon tu akan keluar lah. Sebab tu orang polish belah sini. Belah sini orang macam ni. Sebab kalau macam ni orang nak minyak tu pecah. Kalau tak boleh polish belah sini sebab nanti minyak tu akan meleleh. So sebab tu orang buat macam ni. Atau pattern-pattern design bola golf ke, atau design apa, dimple apa yang CNC yang semua tu lah. Tu nak bagi minyak tu pecah. So sebab tu lah orang buat macam tu. Tapi aku pakai macam ni lah. Ni orang panggil satin pot. Satin pot. Ha, macam tu lah. Apa tak nama dia. Tapi dia jenis kasar. Style kasar macam ni. Kalau yang ni nak kira nak best, bagi licin lah. Sebab bagi flow dia memang betul-betul. Tapi sama juga sebab lama-lama akan berkerak kan dengan carbon-carbon. So sama dengan je. Cuma yang tu licin tu akan tahan lagi lama lah. Sebab ni akan cepat berkerak. Yang licin tu tahan sikit lah daripada nak cepat berkerak tu. Ha, tapi kalau kau jenis jarang buka, so sama dengan je lah. Tak ada efek mana pun. So ni pun boleh pakai. Tak ada masalah. So stay tune, kita sambung gerembal. So ni dia. Ha, kita sambung. Cun-cun Mat. Cun-cun. Dah kilat lah tu. Dah kilat, dah kilat. Mabuk. So kita bersih sikit, cuci-cuci sikit. Kita gerembal Mat. Gerembal eh. Pak dah kilat dah tu. Bagi aku dah ngam. D shape eh. D bentuk D. Tu nampak D shape tak. So stay tune. Jadi kita gerembal sama-sama. Okay
Cuman sekarang dah settle, siap cuci. Cun-cun tu dia berkilau mat tu. Cun-cun, cun-cun dah tak ada abu ngam. Tengok sikit exhaust, belah exhaust. Baik, lus. Ni aku tak polish sebab aku punya mesin problem sikit. So macam ni lah, dia tak defect sangat pun kat performance tu. So debuff ni kita pakai, aku pakai ni, ni mesin. First letak dulu abuk ni, kau buang. Mana ada abuk? Tak keliling eh. Semua. Okey, tu dulu letak situ. Tu masuk intake. Intake. Ni intake. Exhaust. So kita boleh pakai ni. Kalau kau dengar bunyi kasar tu ha, tu dia. Tu maksudnya dia tak smooth tu. So kita nak hilangkan bunyi tu, punchin gerimbal. Kita try dulu pusing pakai tangan ni. Sebelah sini pun sama, nampak lagi kasar bunyi. Kalau kau dengar sekarang ni bila intake, nampak kasar kan. Nak ubat tu baru nak duduk kan. Haa tu dia. Enam, ubat dah rata. Sekarang kita pakai senjata. Itu dia. Okay, try. Tapi janganlah laju pula. Nampak dia dah terkeluar hujung-hujung kan. Ha, nanti terpecik. So kita layan. So biar aku layan jap. Undek. Okay, dah ngam eh. Nak tahu ngam tak ngam, nampak tadi ada bunyi kan. Sekarang dah senyap, dah bisu lah. Ha, tu. So kita dah boleh cuci ni, buang balik dia punya hujung ni. Apa dia punya ubat tadi tu. Bawa ubat ni bahaya. So nak kena cuci, buang. So kita masuk pasang semua, kita test minyak bocor tak bocor. So korang stay tuned. Mana nak beli kasut, boleh roger halu-halu. Cara aku cuci, aku keluarkan jap. Allah. Keluarkan jap. Okay, keluarkan, keluarkan. Kau jangan tudukar eh. Dia dah ni. Kalau sini, duduk sini balik. Yang sini duduk sini balik. Sama lah. Ni duduk sini balik, ni duduk sini balik. So, kita keluarkan dulu. Kita keluarkan dulu. Okay. Oh. Bersih mat. Sampai hilang. Kau bersihkan sampai hilang. Sampai hilang ha. Okay, tu ni nampak banyak. Kalau kau tengok ada line ni. Ha, nampak tu dia dah makan tu. Tanda ni. Kita nak ni tu je. So dia akan duduk kat tempat dia. So ni. So sambunglah semua ni. Nanti kita cuci dulu. So yang ni dah cuci. Ni pun cuci juga. Nampak oh, ada keliling sikit. So ni masuk balik sini. Kita letak tanda sini ha. So senang, ni sini. Ni sini. Macam tu lah. Ni sini. So aku cuci lah. Okay, dah 6 cun-cun. Nak tengok motor eh. Nampak oh. Baiknya disk, disk skin rack post model. Eh dah cuci eh. Ni kau lap ke? Lap bagi bersih-bersih lah ni. Jangan bagi ada sikit pun ubat tadi kan. Nampak oh, tu ada tepi-tepi tu.
lap bagi bagi clear terus. Okey, dah cun-cun. Sekarang kita pasang balik. Pasang balik rumah mana yang tadi kat sini macam aku cakap. Faham. Make sure jangan ada abuk sikit pun eh. Kau kena peka sikit lah tengok kan. Kau boleh nampak kot dia punya kalau ada abuk kan. Abuk tu kau buang je. Ha. Jangan ada abuk sebab itu yang menyebabkan bocor-bocor halus. So kita tak nak bocor-bocor halus. Kita kasih clean sekali buat lah. Terus settle. So stay tune. Nanti kita pasang spring valve.